Assalamualaikum dan hai, untuk video kali ini saya akan kongsikan bagaimana untuk membina Arduino Line Following Mobile Robot. Saya gunakan cases aluminium dilengkapi dengan set motor SPG10 dan tayar. Kemudian ada skru yang kita perlu pasang di hadapan berfungsi sebagai caster. Seterusnya untuk controller saya gunakan Maker Uno. Kita tahu Maker Uno adalah Arduino Uno compatible, tetapi ada ciri tambahan seperti LED di setiap digital pin, satu input push button dan juga piezo buzzer. Kemudian kita ada bateri. Saya gunakan LiPo Power Shield bersama dengan LiPo bateri 3.7 volt. Kelebihan shield ini, anda mudah nak charge. Hanya sambungkan USB cable di sini, dia akan charge sama seperti anda charge handphone. Okey, jadi lebih mudah untuk jaga bateri. Motor driver saya gunakan 2 ampere motor driver shield. Saya gunakan driver ini sebab dia dilengkapi dengan connector yang akan saya gunakan bersama dengan sensor ini. Selain itu dia ada test button untuk anda mudah uji motor anda untuk bergerak ke hadapan dan juga ke belakang, clockwise dan counterclockwise. Dan akhir sekali, saya akan gunakan auto calibration sensor. Ada terdapat 5 IR sensor di sini. Anda tidak perlu manual tune setiap sensor. Hanya tekan satu push button di sini dan dia automatic calibrate semua sensor mengikut garisan. Sangat mudah. Okey. Sekarang jom kita pasang. Baik, mula-mula kita akan sambungkan cases terlebih dahulu. Anda perlu bengkokkan di bahagian motor ini ke atas. Tapi sebelum tu, anda perlu tahu di mana permukaan atas ataupun permukaan bawah. Okey, ambil Maker Uno. Perhatikan pada lubang ini. Okey, letakkan Maker Uno sebegini. Nampak dia fit. Lubang ini memang disediakan untuk kita ikat board Arduino. Tetapi jika anda tidak mahukan lubang ini, anda mungkin ada drill dan anda ingin buatkan lubang sendiri, tiada masalah. Seperti ini, saya beri contoh. Ini saya dah bengkokkan sebelah atas dan saya buat 4 lubang untuk Arduino. Okey, saya akan ikat sebegini. Jadi terpulang pada anda, tidak semestinya gunakan lubang yang sedia ada. Walau bagaimanapun, jika anda tiada drill, anda boleh gunakan lubang yang disediakan sebegini. Jadi untuk meneruskan video ini, saya akan gunakan cases yang saya dah siap bengkok dan juga saya dah tebuk lubang. Okey, semasa bengkokkan di bahagian motor ni, pastikan bengkokkan secara hati-hati, pelan-pelan. Jangan anda tolak terlalu kuat sehingga dia terlebih daripada 90 darjah. Takut nanti jika terlebih, kemudian anda tolak balik ke sana, tolak ke sini balik, dia lama-lama boleh patah lah di sini. So, hati-hati. Okey, ini adalah motor yang disertakan, SPG10-150K. Kita perlu solder kedua-dua terminal ini dengan satu wire untuk kita sambungkan ke motor driver nanti. Baik, ini adalah motor yang saya sudah solder. Saya letakkan heat shrink supaya ia tidak mudah tertanggal. Anda mungkin boleh gunakan hot glue untuk tujuan yang sama. Okey, sekarang jom kita pasang motor ini ke cases. Okey, dia disertakan sekali dengan skru yang kecil dalam set ni. Jadi hati-hati semasa keluarkan. Okey, ini adalah size skru tersebut, sangat kecil. Jadi pastikan ia tidak hilang semasa anda pasang. Seterusnya pasang caster di sebelah hadapan. Dan sambungkan tayar ke shaft motor. Okay, dia ada shape bentuk D di sini. Jadi pastikan masuk ikut slot D tersebut. Okay.
Okey, siap bahagian cases. Untuk pasang Maker Uno, saya akan gunakan 4 PCB stand bersaiz 20mm ketinggian, screw dan nut. Okey. So saya akan gunakan lubang yang saya dah drill. Okey, 3 lubang ni saya sambungkan sebegini. Okey, macam ni. Untuk yang terakhir yang sebelah sini, saya akan terbalikkan PCB stand sebab ruang di sini, lubang ni dia tak boleh nak masuk screw. So saya nak dia just tolong tahan pada lubang tersebut saja. Sebagai contoh macam ni, saya nak dia macam ni saja. So dah siap ikat Maker Uno, sekarang kita sambungkan button driver. Okay, maaf, kita sambungkan power terlebih dahulu. Okay, jangan on dulu ya, kita perlu siapkan wiring baru kita boleh on dan motor driver. Okay, untuk sambungan motor ni tak ada masalah, sambung saja. Dia ada polariti, dia hanya memberi kesan kepada arah putaran motor tersebut saja. Kita boleh betulkan kemudian dalam program ataupun kita boleh betulkan pada wiring. Okey, dah sambung sambungan, pastikan semua pin masuk dengan betul. On. Okay, kita boleh cuba motor. Okay, motor okay. Sekarang kita sambungkan sensor pula. Auto calibration sensor. Anda akan dapat sekali dengan 2 PCB stand ini setiap kali anda membeli sensor ini. Kita letakkan sensor sebegini. Dan sambungkan wayar di sini. Okey. So, dah siap bahagian hardware. Seterusnya bahagian programming saya akan sambung di video yang seterusnya. Okey, terima kasih kerana menonton.